bambu, bawa bambu, bambu. Bing, bing, let bing, let bing, let bing. Oke, ini proses kita masuk nih, mundur ke lokasi pabriknya. Kita pakai steering 1. Oke kawan-kawan, ini trafo yang akan kita muat menggunakan multi axle 11 axle ini. Nanti kita lihat speknya berapa biar tidak salah. Kawan-kawan, ini apa bagian atas transformer atau trafo nih. Tuh. Gua lagi di atas main lift. Ngopret sendiri nih. Nah. Ini lagi lasing bagian atas. Jadi bentuknya modelnya kayak gini nih kawan-kawan, dari atas. Oke kawan-kawan, ini udah selesai muat. Nah, sekarang kita mau proses parkir dulu. Nah, ini proses pemotongan selesai. Lurusin dua. Scania R580 muatan trafo.
Oke, sahabat YouTube semua, nah ini muatan kita hari ini. Nah ini kita sudah selesai muat tadi siang, terus kita tutup pakai terpal. Jadi ini adalah transformer system atau biasa orang-orang sebut trafo, dengan model 90 MVA, MVA ya. Nah ini model lasingannya. Jadi dia harusnya memang lasingannya kan model satu begini, terus sebelah ini satu karena ada panel. Nah ini panelnya, jadi satu aja. Kalau yang di belakang itu dua dia, tapi di bawah ini kita lasing nih. Tuh. Kanan kiri lasing, di depan juga dilasing kawan-kawan. Nah ini model lasing itu kita pakai rantai setengah in. Model silang juga. Nah ini juga model silang belakangnya, kanan kiri juga. Nah ini maksud saya tuh, ini kan seling nih, tuh seling dia kanan kiri. Memang standarnya di atas ini harus dua ikatan model silang begini. Nah ini kita pakai jarum pengeras 10 ton. Terus pakai seling dia 1 in. Memang paling pas itu di panjang 8 meter kawan-kawan. Nah ini kita pakai rantai setengah in, sama sebelahnya juga. Jadi ini trafo 90 MPA. Dia punya panjang dari dudukan ini. Nah ini dudukan ini 4 meter kawan-kawan, tapi dimensinya dia itu panjangnya 6 meter, totalnya 6 meter, tingginya 420 kalau di atas multi axle ini, jadi 5 meter total. Semua ini 5 meter yang akan dibawa ke daerah Tanjung Priuk KD101. Kita muat dari CG Power itu di daerah Cilengsi. Nanti malam jam 10 kita jalan. Ini beratnya itu 89 ton kalau di packing list. Nah ini modelnya nih kawan-kawan, tuh udah diterpalin. Jadi sebelum diterpalin juga tadi ada. Ya modelnya lebarnya itu karena ada power, karena ada power supply-nya atau box dari power panelnya nih. Yang ini kita tutup. Nah ini kita mau jalan jam 10. Oke kawan-kawan, ini Scania R580. Oke, kita berangkat. Nah ini supirnya Bapak Hutauruk. Ini muatannya kawan-kawan. Nah ini multi axle. Nah ini trafo 90 MPA. Oke, sekarang kita keluar dari kawasan. Oke, ini kita di pasar Cilengsi nih.
Jangan, jangan colok, jangan colok. Oke kawan-kawan YouTube semua, nah ini kita berhenti dulu untuk mencairkan jalanan karena tadi sudah terlalu panjang. Nah ini kita posisi masih di daerah Cilengsi, perbatasan dengan Bekasi ini. Nah ini kita berhenti dulu di pinggir untuk mencairkan jalan karena tadi sudah terlalu panjang macetnya. Oke, kita lanjut lagi perjalanan ini. Oke, kita udah di Kota Bekasi ini. Perbatasan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Masih berlanjut. Kita ke Jalan Raya Cakung Bekasi ini. Oke, ini JPO terakhir di Kranji. Ini legendaris ini. Terus dah, terus, terus, terus. Tempel dikit lagi dulu. Tempel dulu. Tempel, tempel. Terus, 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 tempel dulu. Tempel, tempel dulu, tempel. Oke, di JPO legendaris ini. Oke, ini JPO legendaris ini. Terus depan lewat, depan lewat, terus, terus. Lihat belakangnya, belakangnya lihat. Lolos, lolos belakang. Oke. Oke, lolos. Kasih jalan ya, kasih lewat ya, kasih lewat. Terus, kasih lewat dulu, kasih lewat. Nah, sekarang udah di BKT ini. Kita udah memasuki daerah Jakarta ini. Perbatasan
Jakarta Bekasi. Oke kawan-kawan, ini kita sudah selesai mobilisasi trafo 90 MPA dari Cilengsi ke arah sebenarnya Priuk, tapi kita parkir dulu sampai tanggal 27 dikarenakan menunggu 2 unit lagi yang 35 MPA yang rencananya hari ini mau dibawa juga pakai lobet untuk 16 ban. Nah, ini kita parkir di daerah Cakung, KBN Cakung, pinggir jalan, karena ini lokasi paling lebar. Biasa muatan-muatan tinggi itu parkir sebelah sini. Negro juga di sini istirahatnya. Jadi kita hari ini istirahat sampai menunggu besok malam, menunggu kapal dari di KD 101 Tanjung Priok. Oke, kira-kira seperti itu hari ini perjalanan kita tracking. Tadi kita berangkat jam 10 malam, tiba di lokasi ini jam 5:30 pagi. Nah, ini udah pagi, udah rame juga daerah Cakung. Oke, jangan lupa dukung terus channel Benelmanik dengan cara like, komen, dan subscribe kawan-kawan. Biar gua juga makin semangat bikin video-video tentang alat berat, transportasi alat berat, keren. Dan pekerjaan di alat berat. Oke, terima kasih kawan-kawan.